Kembali kepada asal.
dalam berpikir sangat dinamis dalam berpikir. Dia bisa mengungkapkan berbagai macam hadis. Makanya nasib langsung. Makanya Mas Ali mengatakan kalau ada seseorang yang mendapatkan satu hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain, datanglah kepada Allah akan satukan dengan hadis yang lain. Imam Ali kita orang lain lagi di dalam menjamakkan dua hadis yang dianggap bertentangan. Ya. Sekali lagi kita katakan, itu tinggi daripada Mas Ali makanya. Dalam sholat tarawih misalnya ketika Nabi menjalankan tarawih, kemudian Nabi meninggalkannya sebagai kaum menurutnya, beliau mengatakan ayat ini aksya Nabi Allah. Aku tidak mau melaksanakan terus. Kenapa? Kalau kita akan menjadi wajib bagi kalian. Kenapa menjadi wajib? Karena amal Nabi itu punya unsur tasyrik. Kenapa tasyrik? Ini tidak yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ini tentang orang yang mengamalkan sunnah yang
Yang disebutnya ini hanya satu model-model